Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel. Seperti biasa di sini saya mau bikin konten lagi dan ini adalah konten tato. Jadi saya di sini kedatangan tamu dari Ball Team. Mungkin kalian sudah pada tahu. Jadi langsung aja kita bincang-bincang dengan Angga Enak. Asik. Yoi. Nah, jadi di sini teman-teman dia bakalan bikin tato di bagian tangan. Sini. Perdana tuh. Perdana, ini pakai kita maksudnya. Pertama ini. Tomba cerita tentang tato, iya, kan? Iya. Ah, kalau soal ngapi tato, apa nggak nama si ingam atau hafal ada berapa ngapi tato? Usulnya nggak hafal. Banyak no, pokoknya. Pokoknya banyak. Banyak. Di badan lagi ada. Badan ada, leher, badan, tangan. Oh. Ah, cuma ini no ada kasih sisa furungan ini. Oh, yang ini khusus iya, kita. Khusus furungan. Sabla lesto. Ah, apa jo? Apa tato pertama? Tato pertama ada sini. Pertama kali bikin tato. Iya, ada. Yang mana? Ini bintang. Oh, iya. Bintang ini. Iya. Satu kali berapa ini ngabikin sama-sama? Iya, sama-sama. Masih rakitan. Tahun? Masih jarum. Pake 2010 itu toh. Oh, maksudnya tato sendiri? Nyanda. Oh, nyanda. Orang yang tato. Siapa yang tato? Endak kuda. Oh. Ada anak nado. Oh, anak nado. Pake rakitan. Rakitan. Jarum manjai pakai toh benar dulu kong tinta rotri. Kalau untuk ngapi tato di badan ini kok siapa DP artis ada Rico, Abak King, Fota, Gods, Gary, Rio Sanger, ah, Oncop ngana nu ini terakhir. Oh, berarti ada boleh enda artis. Iyo. Kan? Nah teman-teman, jadi sahabat saya ini juga adalah seorang seniman jalanan ya? Seniman jalanan. Sekaligus musisi. Iya. Tuh. Ah, boleh cerita merangkap sedikit nganapi profesi selain seniman? Vokalis. Di band dan di salah satu manajemen rapper kampung. Rapper kampung, kan? Oh iya. Mungkin kalian sudah pada tahu semua, rapper kampung sering featuring dengan Eko Show. Oh, jadi di situ ngana jadi DP talent begitu talent kan? Iya. Kalau di band rombongan sirkus. Nah, kalau Sulawesi Utara paling sudah tahu semua itu ya. Grup WA itu bukan grup band. Hah? Grup WA. Nah, untuk rombongan ras gorong-gorong. Ras gorong-gorong itu aduh. Itu semua dari kota atau ada yang cabu-cabu dari Manado, dari Bitung. Oh, banyak dan iya, dari kota. Kan rombongan jadi torang tarik semua no, orang-orang yang di jalan yang suka main. Yang suka main. Yang suka jamming. Oh, berarti kalau untuk anggota tetap begitu? Enggak ada. Ada. Jadi siapa suka iya, main, siapa main. Suka main, main. Oh. Kalau DP nama band sendiri, itu siapa yang saya nama? Itu berawal dari Grup WA. Jadi orang macam badut-badut betul apa rombongan sirkus. Rombongan sirkus juga ada ini. Apa komunitas Vespa. Oh. Cuma orang, iyo. Cuma orang band DP O2 dan room. Nah, jadi di situ yang kasih nama orang itu ada Banci Biadab, Jelo. Oh ya. Oke teman-teman, jadi Angga Enak ini ada selain seorang apa musisi, vokalis band, juga dia adalah seorang seniman, lebih khusus seniman tato, artis tato. Iya, artis tato, mural. Mural kan banyak, pokoknya banyak nganapi karya so. Lumayan lah. So lumayan banyak ya. Nah, untuk jadi tukang tato artis sendiri ngana mulai dari kapan nih? 2015 itu pertama spotlight tato Rico. Oh, Rico yang ngajak. Iya. Dia yang kasih belajar, kasih tahu bagaimana DP cara-cara, pokoknya dari studio situ, no? Sampai dari, jadi? Iya, sampai oh, jadi. Jadi maksudnya karena belajar pertama? Belajar, iya. Guru lah dia. Guru-guru, siap. Baru diteruskan sama Abak Keng. Abak Keng. Guru. Mar sampai sekarang masih batado tuh? Iya, masih. Tinggal tuh. Masih, walaupun sudah jadi vokalis terkenal, iyo. Tetapi? Dia nggak terlalu terkenal lagi. Lumayan, Natalia memang. Semenjak gabung dengan rapper kampung tuh. Lumayan. Masih ras gorong-gorong. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mau bikin tato di tangan, di bagian kanan kan, men? Kanan, men. Jadi dia mau tatoin orang lain dulu?
Tuh, begitu tuh cerita ini. Nanti kelar menganabat tato, baru tato pe kita. Asik, siap-siap. Jadi nanti dia akan tato sama ini sahabat saya juga. Ada Ivan. Siap mana? Siap. Nah, buat kalian yang penasaran dengan hasil tatonya atau hasil karya dari Angga Enak, juga hasil karya saya yang akan saya buat sama dia, pokoknya saksikan terus video ini. Ku beri pesan dalam gambar setiap garis terus standar keringat tanganku terbayar tunjuk hasil mereka sana. Seni ku berbeda walau banyak tak terima mereka berpikiran sempit macam sudah tak bernoda dan aku punya asa mengalir dalam rasa. Jikalau sudah begini apa mau dikata pesertan mereka yang lupa dalam hal berkaca. Jalankan tetap begini sampai masa ku tiba. Oh damn son, I do it for the fun. Tak suka cari musuh lebih suka berkawan. Tidak ku cari uang bukan untuk melawan. Pasti buka peluang untuk hari ku makan dan sekarang sudah mulai ku buktikan apa yang kini kalian cakap dan remehkan. Membuat semua mata terbuka mulut bungkam. Mereka semua terminum diam karya ku tanamkan. Jauh ku menari tetapi tak mewarnai. Takkan bisa kau halangi saat tersosa jadi seni. Jadi ku takkan stop, ku bermain imajinasi. Takkan stop, seni ku tak akan mati. Takkan stop, ku berkarya atau mati. Takkan stop, ku takkan stop. Melaju dalam stand, tato ku masih meraja. Terkadang tak dihargai keringat dari payah. Terang mentang gratis dan suka-suka minta-minta. Jasa ku berbuahi kata-kata mutiara. Oh shit, that was real. Yang terjadi demikian sampai susah pay the bill. Berponalkan kenalan jadi bayar saja nihil. Tapi tiap hari nongki ngopi bikin caption chill. Seni ini tak murah, belajar pun tak mudah. Jangan sampai kebiasaan teman jadi humrah. Karena kami juga cari makan dengan buat karya. Jadi kapan bisa maju menghargai saja susah. Ku berusaha karena ku dapat semua ini dengan niat dan usaha. Walau banyak mereka tak sudi hargai jasa, tapi ku banggakan orang tua tanpa ijazah. Jarum ku menari, minta tinggal mewarnai. Takkan bisa kau halangi, saat tersosa jadi seni. Jadi ku takkan stop, ku bermain imajinasi. Takkan stop, seni ku tak akan mati. Takkan stop, ku berkarya atau mati. Takkan stop, ku takkan stop. Saat jarum ku menari, minta tinggal mewarnai. Takkan bisa kau halangi, saat tersosa jadi seni. Jadi ku takkan stop, ku bermain imajinasi. Takkan stop, seni ku tak akan mati. Takkan stop, ku berkarya atau mati. Takkan stop, ku takkan stop. Papa 2 Oke, teman-teman, akhirnya pekerjaan kita sudah selesai malam ini. Jam berapa ini? Jam 2. 2. Karena tadi kerja lumayan santai-santai. Santai-santai. Nggak laju-laju. Sekarang kurang mau bercerita, mau tanya-tanya aja dulu. Untuk menghadapi pandangan sebagai tato artis, bagaimana cara batato? Kalau dari kita, lihat ilpe cara batato halus, ada DP. Bagusnya dulu sedikit. Pokoknya dia bikin sama dengan keseman di adik bayi. Dan puas-puas. Kalau DP hasil puas ya? Hasil puas. Karena tadi orang datang kan belum ada konsep. Cuma minta pada dia new school dengan yang ada DP musik-musik. Akhirnya dia boleh dapat. Keren-keren. Gambar new school kaset. New school kaset. Jadi kaset itu musiknya. Oh. Bantar baru aku kan sebagainya sogang. Tertawa tuh bu. Bantarnya ada. Ya terima kasih buat my brother. Suka si keren, suka si keren pak kita. Keren sekali asli. Jadi kalau di panggung sebentar ada undangan kan. Pegang mic. Oh berarti video klip ikut suara. Oh iya dong, iya dong. Iya dong, iya dong. Thanks. Jadi buat teman-teman yang kalau belum ada yang pada kenal sama Angga Enak, bisa juga langsung mampir ke channel YouTube-nya apa? Rapper Kampung. Rapper Kampung di situ ada banyak ada berapa nampil lagu? Tiga. Ada tiga kan? Untuk sementara baru tiga. Tiga. Baru tiga. Jadi bisa langsung cek ke channel Rapper Kampung.
banyak featuring dengan musisi-musisi hebat juga ya. Iya. Salah satu di Eko Show kan. Iya. Oke, jadi boleh langsung. Baru di Eko. Oh. Iya, baru di Eko. Nanti selanjutnya orang Insya Allah. Oh ya, dan yang buat teman-teman yang mau kepoin hasil karya dari Angga Enak berupa tato atau karya mural, boleh langsung juga ke Instagram ya. Iya. Apa men? Angga Enak. Angga Enak. Siap, siap, siap. Oke, yang penting DP hasil. Karya hasil so puas. Puas. Men. Jadi, 100% puas. Otomatis toran TV video lagi, so cukup sampai di sini. Siap. Eh, nanti baku dapat ulang. Kalau ada acara-acara ulang, yo, pasti baku dapat ulang ya, men. Yo, ilah. Yo. Nah, teman-teman, jadi video kita sudah cukup sampai di sini. Pokoknya nantikan video-video keren selanjutnya. Bye. Itu orang seni tato, seorang bos tato. Tato bukan kriminal, tato itu.